Sri Panglima Anwar Ibrahim. Pertama Negeri Malaysia, untuk menyampaikan umat majlis dengan segala hormat dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan kepada semua yang hadir di Malaysia. Tuan Datuk Seri Panglima, Tuan Hajar Tarunda, Tuan Seri Datuk Dasni, saudara saya yang berhormat Datuk Seri Panglima KBG, Haji Noh, Tuan Menteri, dan yang berbahagia Datuk Seri Hajar Mulia, pengerusi acara pada hari ini, Tuan Menteri, Jafri Ketingan, Presiden PDCA, sahabat lama, Tuan Sri Jafri, dia berdua di dia confused. Dosa Pahiri Ketingan, kita telah Ketua Menteri, Ketua Menteri Persekutuan dan Negeri. Hari ini saya rasa sangat bahagia, gembira dapat bersama-sama dengan saudara-saudara saya menyambut satu pesta yang penting bukan sahaja bagi KDM tetapi bagi seluruh rakyat Malaysia di Sabah dan di seluruh negara. Acara seperti ini adalah acara rakyat seperti mana yang pernah diungkap oleh penyair terkenal negara jiran kita Indonesia, Taufik Ismail. Katanya, mengakar ke bumi, menggapai ke langit. Kita ada cita-cita dalam negara badan, menjadikan Sabah dan Malaysia negara unggul, hebat ekonominya, kuat tahap pendidikannya dan teknologinya, tetapi tetap mengakar ke akar budaya tradisi kita sendiri. Malaysia ini hebat selagi rakyatnya bermula dengan pimpinannya mempunyai sikap yang terbuka, menghormati, bukan sekadar menghormati toleransi, tetapi menghormati apresiasi. Ada kekuatan masing-masing, ada kehebatan masing-masing, ada keindahan masing-masing. Lihat bentuk tariannya, lihat pakaiannya, lihat kepelbagaiannya, lihat budaya. Apa hebatnya manusia kalau tidak ada sifat manusiawi, sifat insania yang saling mencintai perbagaian satu sama lain. Dan inilah hasrat kita, dan saya memilih memaklum kepada Ketua Menteri Saudara Haji Ji, saya bilang saya ingin hadir untuk menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan negara Malaysia ini bersungguh-sungguh mahu meyakinkan rakyat bahawa ini fasa baru negara Malaysia memenangkan semua negara. Sebab itu, bila Nasir Joseph Pairi menyebut tentang MA63, saya tidak bimbang lagi. Kerana kita sejak kita ambil alih kerajaan perpaduan ini, di antara keutamaan kita ialah menyelesaikan masalah yang merundung negara kita berpuluh tahun. Tiap kali saya ke Sabah tak habis-habis dengar masalah pelaksanaan MA63. Apa ni MA63? Itu perjanjian ikrar yang dibeterai oleh bapa-bapa kemerdekaan kita.
tanggungjawab generasi kita ialah melaksanakan janji itu dengan setia dan maka dalam tempoh 6 bulan, alhamdulillah, syukur kita kerana kerjasama Ketua Menteri Tun Sri Hadiji dan pasukan di negeri dan persekutuan. Dan saya minta Tuan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah mengkongsikan hampir keseluruhan permasalahan itu telah selesai dengan baik. Tapi ada isu-isu lain yang disebut isu pembangunan, mutu pendidikan, kemudahan kesihatan, prasarana asas, api, air, jalan-jalan. Sebab itu, dalam masa singkat, Saudara Ketua Menteri pun dah letih. Semalam sudah tunggu saya sampai jam 1 suku sampai 2 pagi dan saya sampai lambat. Tetapi sudah 3 kali saya datang ke Kota Kinabalu ini dan Sabah dalam masa singkat. Ini saya lihat sebenarnya belum ada Perdana Menteri dan rekod hadir ke Sabah begitu acak kali dan kerapnya. Sampai Azizah pun dia musik. Tanya abang, apa sebab datang pergi ke Sabah kerap dulu? Saya kata ada rahsia yang saya beritahu ke dia. Ini kerana saya mahu memenuhi tanggungjawab. Ketua Menteri menyebut kepada saya, ya, sementara kerajaan di bawah pimpinan beliau kuat dan padu, beliau menyatakan ada masalah-masalah yang patut diselesaikan dengan baik, tidak cukup dengan kekuatan negeri tapi harus padu dengan kerajaan persekutuan. Di antara isu besar adalah isu air dan isu jalan-jalan. Maka saya telah beri keputusan esok pagi insyaAllah saya akan adakan mesyuarat tertinggi mereka persekutuan dan negeri untuk menyelesaikan masalah air bersama dengan kerajaan negeri. Ramai menteri-menteri ahli di parlimen, ahli jawatan negeri mengatakan Anwar patut jalan juga ke kawasan pedalaman. Baru tahu tayarnya harus ditukar seringkali dan jalannya teruk. Maka baru-baru ini sudah tahu peruntukan untuk perbaiki ditingkatkan dan peruntukan tertinggi untuk memperbaiki jalan-jalan di Sabah ini adalah untuk negeri Sabah. Itu kami minta tindakan segera. Itu saja penbodio yang perlu diselesaikan, tetapi juga jalan-jalan yang rosak kita telah minta tindakan segera. Dan saya percaya rakan-rakan kerajaan negeri sebahagiannya kita serahkan sepenuhnya kepada kerajaan negeri, sebahagiannya ikut peraturan biasa.